Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ustaz Tawan. Tentunya tidak ada lain, hanya ada di channel Ustaz Tawan Story. Baik teman-teman, untuk sore hari ini kita lihat di belakang saya ini ada beberapa pemain, berarti ini kaitannya dengan sepak bola. Pada sore hari ini teman-temanku, saudara-saudaraku, ada Liga Trofeo. Ini ada Liga Trofeo. Salah satunya adalah dari Akar FC. Ini dari Desa Karangbong sebelah ini pakai kostum merah. Kemudian dari tuan rumah ini juga mengeluarkan Putra Kelapa FC ini sebagai tuan rumah. Dan terakhir sebelah kanan saya ini adalah dari Sibara FC. Ini adalah pemain-pemain yang diperkuat oleh pemuda-pemuda dari PJLDI Sukodono. Nanti ini sistemnya akan apa ya, saling bertemu. Dari tiga tim ini akan bertemu. Nah, setiap pertandingan ini 25 menit. Apa yang dinilai? Ada yang pertama adalah tentunya poin. Kalau poinnya paling tertinggi, otomatis dia yang juara. Kemudian kalau poinnya sama, maka dilihat dari selisih golnya. Kalau selisih golnya sama, maka dilihat dari head to headnya. Seperti itu. Penasaran? Untuk itu ikuti terus channel Wisatawan Story, karena ada sesuatu yang unik buat kalian. Oke. Oke, baik teman-teman, pada sore hari ini pertandingan perdana atau awal adalah dari Akar FC, yaitu dari Desa Karangbong, akan menghadapi dari Sibara FC, yaitu kumpulan dari pemuda-pemuda PJLDI Sukodono. Ini nampak dari Akar FC dari Karangbong sudah mulai pemanasan, merenggangkan otot-otot biar biar lemas, biar tidak terjadi satu hal yang tidak diinginkan seperti kram. Lihat, nampak dari Akar FC Desa Karangbong. Kemudian dari sisi yang lain, ini nampak dari Sibara FC. Ya, kita dekati bersama-sama. Dari Sibara FC juga sudah mulai persiapan memakai kostumnya masing-masing. Dan langsung pemanasan, teman-teman. Langsung ke tengah lapangan, perenggangan otot-otot biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kram atau sudun. Kiri kanan Hasim sangat bagus. Striker tengah target man sudah ribut sekaligus kapten. Sore iki wis babalan sing apik dinikmati ya. Ojo gampang nyalano kancane, ojo gampang kehilangan pal, kehilangan pal dibersih, ojo gampang sik dibersih, ojo sampean. Ya. Kapten utamaan pokok. Siapa yang tengah? Din, Pak. Pemenang dari putaran kedua ini. Oleh karena itu, para bapak ibu, adik-adik yang tercinta, khususnya bagi warga negara Kota Solo yang tercinta, yang pasti ada di rumah, segera hadir ke beliau-beliau. Dari Putra Kelapa maupun dari Akar FC, yang mana baru sehari hari ini Akar FC menurunkan pemain-pemain muda, pemain-pemain bertalenta yang pada sore hari diturunkan oleh baik dari pelatih atau tim manajer dari Akar FC. Sedangkan tidak ketinggalan pula dari tim tuan rumah dari Putra Kelapa, yang mana juga menurunkan pemain-pemain muda, pemain-pemain bakat. Kembali pada pemain Sibara FC,
Baik, pertandingan pertama ini skor 1-0 ya, untuk kemenangan dari PS Karangbong yaitu Akar FC. Sementara pertandingan pertama ini Sibara FC, pemuda-pemuda dari PC LDII Sukodono kalah tipis 1-0. Gol terjadi pada menit-menit awal pertandingan. Namun perlu diacungi jempol, sportivitas tetap dijaga. Keras di dalam lapangan, tetap dingin di luar lapangan. Sangat kesit, yaitu saudara Alwan dengan nomor punggung 6. Adapun pemain satu ini yang tidak asing lagi, sektor sebelah sayap yaitu dipindahkan oleh Sawu dalam Filipi dengan nomor punggung 12. Kapten kesebelasan dipertahankan oleh saudara Koji, nomor punggung 2. Dibantu dari tuan rumah putra kelapak kelompok Solo Sukodono yang mana diperkuat pemain-pemain muda tentunya. Saudara-saudara dan wasit melakukan replay pada sore hari ini. Ini bertanda satu kesatuan tim dari tim yang lain melakukan replay yang mana ke depan di kepada berkompeten tapi bisa ditur kembali oleh pemain dari Sabara di sana, bisa dikawasan kembali oleh pemain dari kedua tipu berputar kuping sana hitung sendirian dari ke belakang ada bagus kembali ke Koji melebar ke kanan ada yaitu saudara depan di sana tapi apa yang terjadi bisa dicuri oleh Tio berputar kuping berputar di sana berkompeten dengan yaitu saudara berkompeten masuk ke dia sama-sama saudara berkompeten di sana berkompeten di sana berkompeten di sana apa terjadi. Bisa tetap sendirian, tapi masuk siapa yang tutup? Apa yang terjadi saudara-saudara? Bapak yang nomor punggung 4, masuknya dari ke belakang pada Alwan, sendirian baru kemampuan sang Alwan. Apa yang terjadi bisa dikuasai oleh Lai Bagus, jadi sektor sebelah kanan Bagus sendirian berputar-putar saudara dari saudara-saudara. Menjaga kawan nomor punggung 12 minggu, terlebih dahulu untuk menosok si kulit putar. Keluar itu masuk saudara Jayan. Si Malang FC nomor 12 Vigo melakukan tendangan tapi salah pengertian bisa ditutup kembali oleh pemain dari Putra Kelapa Asin Setiana sendirian di dalam masih Asin umpan ke depan pasangnya bisa diselamatkan oleh pemain-pemain dari yaitu saudara Lukman nomor 22 dari Super FC merebutkan bola nomor 19 Mas Kabi Ruri merebutkan bola dimenangkan oleh Tio dari sektor sebelah kanan dan Putra Kelapa umpan ke depan pasangnya kecil kepada siapa yang muncul lagi-lagi untuk ke depan masuk ke sini bersama dengan Faisal tapi apa terjadi bisa dikuasai kembali oleh pemain
ini Cipar FC pendek saja, tapi si Bayu Komandan Putra Kapal dimenangkan oleh yang akan bertanding, yaitu Putra Kapal yang akan bertanding dengan Akar FC. Saudara ini bisa berlaga, bisa bertanding persahabatan dan persaudaraan untuk mencari bakat-bakat tentunya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Semoga kecepatan Sidoarjo Yes.
Baik. Doktor. Loro-loro ada. Oke. Pemain selangit kan ini. Yes. Nomor 10, yes. Okay. Euforia, euforia, euforia. Baik, alhamdulillah selesai sudah pertandingan pada sore hari ini, yaitu Liga Trofeo. Tiga tim yaitu dari Sibara FC, yaitu para pemuda-pemuda PCLDI Sukodono. Kemudian yang kedua adalah tuan rumah yaitu Putra Kelapa dari Desa Kelopo 10 sebagai pemilik lapangan. Dan terakhir adalah Akar FC dari Desa Karangbong. Dan alhasil juaranya diraih oleh tuan rumah pemilik lapangan yaitu Putra Kelapa FC melalui adu tendangan penalti. Untuk itu kita tunggu saja, mudah-mudahan panitia mengadakan seperti ini lagi untuk bersilaturahim dan kekompakan bersama. Yang jelas, bravo, salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.